Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian, yaitu cara menjalankan Direct Diagnostic Go lewat command prompt di laptop, PC, atau komputer Windows. Baik, tentunya caranya sangat mudah sekali ya guys. Oke, jadi Go atau program Direct Diagnostic Go ini merupakan sistem bawaan dari operasi Windows. Dan tentunya program ini biasanya kita gunakan pada saat kita akan mengecek spesifikasi komputer yang sedang kita gunakan ya guys. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Baik, yang pertama langsung saja kita ketikkan ya guys pada menu pencarian, yaitu cmd. Selanjutnya kita klik pada command prompt. Baik, dan tentunya untuk menampilkan program Direct Diagnostic Tool ini, kita langsung saja ketikkan perintah seperti ini ya guys, dx diag. Baik, selanjutnya kita tekan pada tombol enter di keyboard ya guys. Baik, dan secara otomatis program Direct Diagnostic Go pun langsung muncul pada layar monitor. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya cara menjalankan Direct Diagnostic Go lewat command prompt di laptop, PC, atau komputer Windows. Semoga video tutorial ini bermanfaat, dan apabila kalian suka dengan video tutorial ini, silakan untuk mengklik tombol like, subscribe, dan komen ya guys. Baik, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.